Ini salah satu bekas Surau Tanjuang yang dibangun Soekarno M. Nur dengan masyarakat Ganggo Ilie, Bonjol. Ini pilar penyangga lantai. Jadi surau itu berbentuk rumah panggung. Beberapa ada sekitar 1 meter lebih dari tanah. Dibangun dengan menggunakan batu-batu dari sungai yang dekat sekali dengan Surau Tanjung ini, Sungai Alahan Panjang. Nah, peninggalan dari Surau Tanjung yang dibangun oleh Soekarno M. Nur dan masyarakat sekitar sekarang sudah menjadi sebuah kolam kecil, dan memang surau ini sudah tidak dipungsikan lagi setelah kena banjir tahun 1973. Dan yang terakhir dilakukan oleh masyarakat sekitar sini adalah menyelamatkan tiang tengah, tiang tua dari surau ini, dan sudah dipindahkan ke masjid masyarakat sini, masjid mungkin ya semacam masjid raya Ganggo Ilie ya gitu. Dan ini peninggalan yang sangat berarti tentunya bagi zuriat dari Soekarno M. Nur ya, yang sekarang sangat dikenal sebagai politisi PDIP, Rano Karno. Ini kita coba mengingatkan kembali, menjemput ingatan Rano Karno ke kampung halamannya.